عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأسماء My Food สาขาโกตาบารูศูนย์ค้าปลีกราคาส่งจำหน่ายลูกชิ้นไส้กรอกเต้าหู้ปูอัดชิ้นส่วนไก่ไข่ตัวนักเก็ตไข่จ้อและอาหารฮาลาล My Food สาขาโกตาบารูแหล่งรวมเรื่องปิ้งย่างตั้งอยู่ตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสนใจสั่งซื้อโทร089-299-6060ห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์หนังสือคลังวิทยาจำหน่ายหนังสือในระดับสากลทั้งหนังสือสามัญและหนังสือศาสนาจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์กีฬาและอื่นๆอีกมากมายตั้งอยู่ถนนพุทธภูมิวิถีตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสนใจสอบถามสินค้าโทร073-213-470القرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله kita berjumpa kembali dalam setiap minggu iaitu pada hari Sabtu dan hari Ahad jam pukul 5 lebih-lebih sampai pada jam pukul hape-hape berkenai insyaAllah ta'ala. Ruangan ilmu telah pun berjalan dengan bahasa Melayu ni masuk 2 tahun lebih insyaAllah ta'ala. Saya rasa dalam segi penonton sambutan dan ikuti ruangan ilmu ni sangat banyak, alhamdulillah. Satu dia panggil perancangan dakwah dalam dalam agama Allah ta'ala, iaitu dalam berbagai bentuk, dengan secara rumah ke rumah, dengan secara kitab, dengan secara lisan, dengan secara televisyen dan berbagai-bagai cara, alhamdulillah. Maka pada hari ini saya Ustaz Anas Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah akan bersama dalam memberi tazkirah, iaitu dalam memberi yang pada hari ini iaitu yang berhubung dengan Islam dalam pandang Islam dalam tahun baru. Nah, lagu mana Islam dengan tahun baru ini, lagu mana? Oleh kerana masyarakat kita nampak riuh dengan tahun baru, kita akan bercakap hari ini. Silakan Ustaz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan sejahtera kepada penonton kita. Alhamdulillah kita ni berada dalam hujung tahun lah. Nah, dalam hujung tahun musim produk hujan, nah, tak boleh buat kerja. Maka alhamdulillah walakul hal kita bersyukur kepada Allah taala. Pusing mata tadi tidak ada benda lain, mereka Allah taala nak bagi nikmat yang berlain ni. Nah, Ustaz eh. Nah, kita tahu musim panas tak ada dalam kaki-kaki darat. Nah, dengan sebab hujan dan sebagainya, Allah Taala nak bagi benar-benar molek kita, alhamdulillah. Sehubungan dengan ustaz duk bicara tadi ustaz, kita sebenarnya dalam hujung tahun ni banyak perkara lah yang umat kita duk keliru, duk tiru demo. Nah, lagu mana pandangan Islam tentang sambut tahun baru, kita boleh duduk boleh kedok duduk ke demo. Nah, dan perbelanjaan ustaz banyak ustaz. Setiap tahun yang demo buat ni kita akan bincang lagi insyaAllah pandangan Islam dan kedudukan kita duduk dalam lagu mana nak ambil mokif dah pertanyaan sambut tahun baru insyaAllah. Alhamdulillah kita akan bicara berkenaan dengan pandangan Islam dengan tahun baru. Sebelum pada tu Ustaz, dah kita terima kasih ke atas di atas pada ni sokongan dan bui sombengi para penonton yang ikut sama dalam U-turn dah, iaitu di Naratiwak ni dah kita istihar kemarin dan minggu kemarin. Maka alhamdulillah hari ini tu ramai dah, itulah di antara yang kita boleh tengok kata U-turn ni, satu filem yang berhubung kait dengan amalan manusia iaitu taubah, yang ada bahasa insaf diri dan kembali kepada ajaran yang panggil yang sebenar setelah mana kita panggil salah dengan agama Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah pada petang ini kita akan bercakap berkenaan dengan pandangan Islam dalam suasana tahun baru ni, dalam nyamuk tahun baru ni. Dalam setahun ni dia ada 12 bulan. Ya, tak lebih pada tu. Allah Ta'ala pun dia beritahu dalam Al-Quran Karim, dalam pusingnya 12 bulan ni, dah Allah Ta'ala atur siap dah.
Ya. Dan bulan ini dia ada Qamariyah dan Syamsiyah. Bulan Qamariyah tu ustaz kita telah pun lepas mari 12.5 dah. Ya. Dan habis dah bulan Qamariyah ni. Dah ada masuk ada pun bulan Syamsiyah ni. Baru nak sampai dalam 3 hari lagi dalam putingnya kira Syamsiyah. Dah walau bagaimanapun kita nak ingat kata Qamariyah dan Syamsiyah ni dua ni serupa ya. Bulan Allah Taala belaka. Dan boleh hitung dari segi umur kita dan untuk nak berubahkan sikap perangai kita, kedudukan kita boleh agak-agak kita hitung dengan bulan-bulan yang kita selalu duduk setiap hari. Dah agak panggil supaya kita takarruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Islam sebenarnya nah satu perkara satu hadis Nabi kalau kita kelihatan dalam sahih targhib ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa amartukum bih. Tidak ada benda-benda yang boleh kita masuk ke syurga melainkan Nabi dah sapa. Nabi dah beroyak, Nabi dah suruh pada kita. Jadi amalan dan perangai kedudukan kita tadi benda-benda yang boleh memasuki kita syurga ni Nabi royak belaka. Nabi suruh bukan sekadar royak dak ustaz. Nabi suruh amartukum bih. Nabi suruh. Dan sehubungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dan tidak ada benda yang menjauhi daripada neraka. Wala sya'un yuqarribukum ila an-nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada benda yang boleh memasuk kamu akan neraka Allah Taala melainkan Nabi lagi. Jadi Nabi ni ustaz, kalau benda molek untuk masuk syurga Nabi royak. Nabi suruh. Dan benda hak boleh memasukkan neraka Nabi lagi. Jadi hadis ni saya baca ni supaya kita nak faham kata amalan yang kita buat ni duduk dalam hak mana. Adakah duduk daripada benda hak Nabi royak boleh kita masuk syurga ke benda hak Nabi larang yang boleh masuk kita kepada neraka ustaz? Ya, munasabah dengan sepengetahuan bulan ini panggil bulan Rabiul Awal. Nah, jadi bulan Rabiul Awal ni kita kena muhasabah juga kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggil kita nak tukar tahun depan ni ada dalam 2 3 4 hari lagi berikut tahun Syamsiah ni. Cuba kita mari tengok muhasabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidikkan umat. Bagaimana Rasulullah mendidik ke umat boleh daripada amalan-amalan neraka ustaz dah. Jadi boleh masuk pada syurga. Maknanya cara yang kita tengok dua hadis tadi, amalan yang membawa pada syurga Rasulullah suruh. Rasulullah perintah, Rasulullah ajar, bukan saja suruh, ajar. Ajar pula cara buat, cara melaksana, cara mendekati, cara terima, menerima. Jadi Rasulullah bukan kata suruh buat, tak. Cara ajar banyak cara. Buat dah. Cara nak duit Tuhan terima pula. Duit Tuhan reda pula. Semua tu Rasulullah ajar. Dan benda yang panggil di maksud Hasan ni aku, Rasulullah ajar pula. Lagi pula benda itu tak boleh buat, benda itu tak boleh buat. Dia kata, benda sabar dengan tahun baru ni kita boleh tengok kata kita ni nak pergi ke neraka ke nak pergi ke syurga. Dan kedudukan kita ni panggil dengan prapi ni wa tanak ta manusia dah hari ni ni panggil kita menapak tengok ustaz lah. Nampak kata lorah ni syurga ke ataupun neraka. Jadi kita boleh pilih wahdaina khun najdain. Mana dua jalan yang Tuhan beri kepada kita, fariqun fil jannah fariqun fis sa'id. Satu jalan ke neraka, satu jalan ke neraka. Apa lah? Satu jalan ke syurga, satu jalan lain lagi iaitu ke neraka. Nah, na'udzubillah misalnya. Jadi satu itu satu hadis kita baca. Sebelum bila kita nak masuk masalah dia panggil masalah buat perayaan tahun baru ni kerana kita duduk keliru habis. Nah, masalah perayaan geduk kaudar sekali dengan demo, geduk mabuk sekali dengan demo, duduk bergalak sekali dengan tina-tina jatuh. Konde dan sebagainya masuk belaka. Jadi benda ni tak saya nak baca satu hadis lagi supaya untuk nak menyempurnakan faedah kita ni. Wallahi ma mata Rasulullah hatta taraka sabilan nahjan wadihan. Tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia melainkan Nabi tinggal jalan tadi nahjan wadihan, jalan yang begitu cerah. Jalan yang begitu nyata. Tak ada keliru sikit apa. Ya, Nabi sebelum pada Nabi mati, Nabi royak jalan tebah jalan lah. Boleh berjalan lebih pada minyak tah lagi. Cerah dari segi agama. Nak kata gapo ustaz? Cerah lebih pada matahari lagi ulama kata. Agama Allah Taala ni cerah lebih pada matahari, tak ada keliru. Wa halal halal wa haram haram. Nabi halal benar halal, Nabi haram benar haram. Ni postak kata sat ni lah. Jadi kalau kita duduk keliru kata nampak boleh kali. Ataupun kalau haram pun haram sikit-sikit ko. Kalau halal pun halal. Halal boleh buat ke, haram boleh buat ke. Jadi pecah pun haduk be. Jadi pasal tu sat hari yang kita duduk lon ni penutup ya rahmatullah. Kita tak berapa hari lagi ni nak masuk tahun baru panggil. Nak masuk nak suntai fikau dah. Nak tinggal tahun lepas. Lepas tu tak nak pimai. Ni perkataan ni
tersebar dalam kalangan orang muda. Yeah. Nah, jadi benar ni Ustaz, kita kena kelih dari segi agama Allah Ta'ala. Yeah. Sebenarnya kita kena faham kata meraya tahun baru ni adalah budaya orang Kristian. Mm-hmm. Tak ada maksud dalam agama kita. Yeah. Nah, budaya orang Kristian kenapa? Kerana orang Kristian ni dakwa kata akhir tahun ni ni dan awal tahun lagi kedatang ni 425 kan jumpa kita akan jumpa Christmas kan? Yeah, esok. Yeah. Mm-hmm. Esok hari Christmas. Christmas. Hari dianggap hari lahir Kristian. Apa Isa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa ni sebenarnya nabi, kita kena ngaku kata nabi. Yeah. Tapi bawakan yang dia mau bawa kata ngaku Nabi Isa sekarang itu dia mau dah ubah. Ubah dari segi ajaran, ubah dari segi perangai. Jadi hak Nabi Isa dah ajar tak ada teruk sangat. Yeah. Nabi mana Nabi Isa tak suruh minum arak, mabuk wala tu. Yeah. Nabi Isa tak suruh makan babi, makan. Jadi Ustaz, dengan sebab benda ni kita nak kecik kata nombor satu sekali, kalulah kata benda tu tu sekadar kata ikut Nabi Isa, tu pun tak boleh dah Ustaz. Kerana apa? Kerana ikut Nabi Isa ni dah Nabi-Nabi Muhammad mari ke syariat baru, Nabi Isa tak boleh ikut dah. Tak ikut ya. Nah, misalnya. Yeah. Pasal lagi Ustaz, lebih-lebih lagi orang yang mengaku Nabi Isa lah ni semua kufur pada Allah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam. Orang dia, mereka telah kufur Allah Taala perakat cacing dah. Demo ni telah kufur pada Allah, mereka yang mengata Isa tu anak Allah Taala, wal masih ibn Maryam. Allah Taala tu ialah Nabi Isa. Jadi ayah Allah Taala tak ayah bagi Nabi Isa. Ini mokif kedudukan orang bukan Islam. Nak kita kena faham kata kita nak turut tahun baru ni, kita turut dia mentu tu. Kita gitu orang yang Allah Taala kata laqad kafara allazi telah kufur. Jadi berat sikit Ustaz ni. Ya, kita tengok orang kita ni sangat mudah terpengaruh. Sebenarnya orang panggil kata kalau kita mau tengok kan salah buat kita duduk masalah orang panggil kita tak apa ni waktu nak tam orang panggil nak rabuk sasana Islam. Ya. Orang panggil tubik pada peraturan agama Islam. Jadi kita duduk peraya maknanya dalam negeri Sian ni saya setuh tahun lalu saya kacik dah Ustaz. Ya. Tidak ada negeri 140 buah dalam dunia ni. Ya. Nak sama dengan negeri Thai kita. Ya. Nah, negeri Thai ni orang panggil dia tangguh perambang Pedroilan beratus juta setahun untuk mari nak ke ubat tihik. Nah, mari nak buka masalah mabuk manusia. Ya. Sebab manusia ni orang panggil kata berlakunya terutama pimai dengan congkran dua hari tu. Nah, jadi terpaksa kerajaan mari lontong sampai tangan tu. Jadi kalau kita tengok kata orang Islam kita tempat naruh tanah jalan ni ada gedak. Banyak sekali Ustaz. Sebab apa? Sebab orang Islam kita ni mudah mengikut. Yeah. Mudah turut. Sebab kita tengok Islam kita dah hari ni Ustaz. Yeah. Kalau tempat kita ni ikut. Kalau raya Cina pun dia raya juga. Kalau lah katong pun dia raya juga. Songkran pun dia raya juga. Kalau Cina coh deh. Kalau katong pergi beranyu apa dia lepas kata dah. Yeah. Kalau bahasa Songkran dia pergi menyembuh. Yeah. Melayu belakang tu. Yeah. Nah, jadi semua tu dia panggil turut Syibran bin Syibran. Mana dah? Selakoh-selakoh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang mereka itu kufur dengan Allah SWT. Yeah. Sebab tu nak apa dia? Mentasyabah kaum bahawa minhu. Yeah. Jadi kalau menyerupai mereka itu, dan mau tu raya gua, dia mau raya juga. Kalau mungkin buat gua tu, dia mau tu mungkin buat juga. Maka kamu tu dari gulungan mereka. Walaupun kamu tidak ikut agama, tapi kamu adalah dari gulungan mereka. Dan Ustaz, dari segi nak merayakan tahun baru ni Ustaz. Ya. Yeah. Api hok dia nak kaudal tu kan, kalau di Emirate di Dubai tadi dia buat dia tengok hok tinggi tu kan, dia cuh api tu habis berapa cuba kita payah. Duit orang panggil bukan sikit lah untuk nak cuh api, untuk nak meraya, nak jadi comel jangok malam tahun baru tu. Tahun baru masuk daripada bazir pula. Nampak dia akan dia malam tu saat dia akan mati semua pelita saat tahun kau bumi tempat-tempat yang dia nak beraya tu. Lepas tu dia letukkan bedih. Letukkan api bunga tadi dan api bunga sosok tu mahal Ustaz. Masuk oleh bazir pula dah. Nah, dan hubungnya pula tidak bersangkut paut dengan adat agama sikit apa. Tak ada. Capuh tino jatai mabuk di situ bukan setengah-setengah Ustaz. Dia berpegang kata kalau mabuk malam tu boleh mendatangkan kesenangan. Tahu yang lagi akan datang. Itu bagi agama asing. Bagi agama asing. Ada orang berpegang dengan demikian Ustaz. Yeah. Kalau kita kelas satu titik Ustaz, setengah-setengah dia sebut ni, orang bukan Islam ni keluarga dia tu malam tu saja tu $900 keluarga dia satu keluarga $900 untuk nak apa habis duit korban tu nak korban $900 ni 100 apa dia $200 tu 7000 ya nah jadi 7 14000 ya nah jadi
Ai banyak juga ustaz. Dan noyak kata patso keluarga tu. Noyak kata bazi kalulah ambil duit tu tu gibui kepada pakai miskin ustaz. Gibui kepada paman. Alhamdulillah hari ini dia pihak majlis ustaz dia buat pungutan boleh alhamdulillah kampen dengan kita. Untuk nabi kepada Rohingya. Untuk nabi kepada Rohingya dan hak wise sendiri pun alhamdulillah. Naik siapa? 3 juta lebih. Hampir 4 juta dah. Naik 4 juta lebih dah. Dan Suria. Jadi kalau kita tahari tahun ni ni kalau Islam hok duduk bergaduh, hok duduk gi kauda, hok gi nak masuk wak raya tahun baru ni cuba kita ambil duit tu kepada Suria, ikhwah kita duduk sana. Duit kepada apa? Araka nak duduk susah ustaz. Dan munu tak ada kain selimut ustaz. Pasal itulah. Panggil dari segi baik dari segi hukum, dari segi taksil sarung tak ni pun kita ayat hadis dah. Baik dari segi kedudukan dia pun dah pakai yang mana tu. Pakai yang masuk tino jateng dan sebagainya capuh haduk habis. Jadi kalau kita nak kata halal lagu mana saat ni? Nak kata halal boleh kata boleh kata halal tak lagu? Ya benar ni ya jelah. Panggil kita mengikut mereka ni tak ada halal Islam. Yang kedua ni ikut tu tak leh dah. Tak leh dah. Pasti nak pergi tempat lagu tu ustaz dia tak ada pakai potong Islam tak ada dah. Tak ada pakai juga tak panggil tak ada. Dia panggil badu berjanguk, badu bukan pemalas tu kan panggil ada. Kalau mabuk semabuk-mabuknya. Allah. Semabuk-mabuk berasa air mabuk wala tu. Ya boleh ni 2 hari dah pening lagi tengok. Ni kita tengok suasana manusia. Dan kita kena ingat kata hari perayaan ini penuh orang-orang apa dia orang Kristian. Ya ya tahun baru ni saat wantin kalau tempat wantin Mekarah lah dah. Tempat kita ni dia pernah berlaku di Spain ni dia calon pada hari itu kerana apa? Kerana dia berjaya dapat menghalaukan Islam tubuh daripada Spain. Dan dia berjaya maka dia buat panggil perayaan besar-besar hari itu. Tepat satu itu tahun adalah tahun baru. Maka sebab itulah kalau kita pergi calon juga kita pergi beraya juga kita pergi bersorak juga malam tu maknanya kita sokong kita setuju di atas agama Islam kena dihina oleh orang-orang Kristian Spain pada masa tu. Jadi kita sendiri kita sokong kita sokong demo. Sebab tu kita akan panggil seru pada para penonton yang dah hormati sekalian. Kita usaha pemimpin semua ni ustaz kena beraya setiap masjid ni kena beraya dah. Mulai pada minggu ni dan dah ketubuh tu beraya. Jangan kita dah turut lakau-lakau Yahudi, lakau-lakau kafir, lakau-lakau jahiliah, lakau-lakau setan. Kena beraya. Kita mahu tengok Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah benda tiru hak mana ustaz nak? Nak tiru di segi pakaian, nak segi makanan, nak segi pergaulan. Nak tiru hak mana? Akhlak Rasulullah. Semua tu dah cukup panggil untuk menjadi cermin bagi manusia. Lagi ustaz, kita ni bukan sekadar tahun baru ni ustaz. Lepas pada tu kita masuk Walintai pula ni. Jadi tu tahun baru je. Krismas tu mula 25. Tahun baru 41. Lepas tu Walintai pula. Jadi benar-benar ni kita kena tak ngukur tu. Yang ngukur kita ni sak. Kalau gaji tak kena pitu ke pitu nela gaji tak kena nak buh tak boleh sak. Kita ada kita tak pernah ukur atau kita duduk dalam agama kedok. Nak masuk syurga kita ni. Tak ada nilai segi amalan kita. Tak ada nilai amalan kita ni. Pasal tu lah insyaAllah kita kecek kita tengok sini ustaz dah. Kita tengok kata Rohingya. Islam kita Rohingya ni. Orang panggil kita yakin mereka itu duduk hari-hari muluk ikatan mereka dengan Allah Ta'ala. Sebab mereka orang panggil ada keadaan susah. Pakaian tak ada. Kulit kulit mereka dihisap darah oleh nyamuk setiap malam. Tidur mereka, orang panggil tempat tidur mereka adalah bumi Allah Ta'ala. Bukan tempat tidur seperti kita ada. Pakaian mereka adalah kulit mereka sendiri asal. Kita pakaian baju. Jadi mulut mereka orang panggil mendekati dengan Allah Ta'ala. Doa, ya Allah tolong kami Allah setiap hari. Kemudian matilah keadaan kena meminta doa Allah Ta'ala. Kita ni ustaz lagu mana? Ustaz kita ni lagu tak pakaian cukup, tempat tidur molek. Makan ni pun mewah. Cuma mulut kita hubungi Allah Ta'ala ketika solat. Ketika semaya esok. Lepas semaya tak ada kita hubungi Allah Ta'ala. Dah sebab tu bagi kata pengukuran kita dengan Allah Ta'ala tu jauh. Nah sebab tu bagi apa oleh orang kita ni mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Agak panggil tarik ke sesat jahiliyah sebab man rahim alhamdulillah bi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita dalam pusingan yang kedua kita akan bicara berkenaan dengan tahun baru dalam Islam ni dia ada perubahan-perubahan banyak. Sebab tu Islam ni kita dah noti tam semua suasana setanakan umat Islam ada perubahan lagu mana apa perangai lagu mana ni kita kena kaji semua dalam agama Allah Ta'ala.
Oleh kerana orang panggil turut perayaan itu salah dah dalam Islam, dan kita dihipung dalam perayaan mereka juga salah juga dalam Islam. Dan dalam suasana perubahan tahun baru ni kita nak tengok juga, kita tengok apa nama kebenaran dalam pimai dan hikmah dalam pimai ini apa nama, sebab ini merupakan satu masa untuk menuju kepada yaumul akhirah, iaitu yaumul wa'id, iaitu masa kiamat ni dekat benar. Segala benda-benda pelak-pelak yang berlaku, isyarat-isyarat panggil asratul saat tu berlaku dah. Dah panggil kadang-kadang perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, banyak benda-benda yang berlaku di akhir zaman. Lagi mana ustaz? Ya. Jadi sebenarnya sak benda ni ni Nabi dah royak dah. Ya. Dan sebentuk hak tu berita lah kemarin eh, kalau kita kelih tu. Cuma kita tak ada jenjan sampai 100% dah lah, tapi berita tu dah setengah-setengah ikhwah kita dah telefon dan sebagainya. Ya. Hak nak berlakunya nak kahwin ni antara perempuan sama perempuan ni. Ini satu bala besar. Jadi kalau benda tu berlaku sungguh, panggil hancur di tempat kita ni. Ada duk mengaku kata serami Mekah, bukan jadi serami Mekah lah. Serami ni akan jahannam. Itu al-iyazubillah. Kenapa Ustaz? Kerana sebenarnya benda ni, kaum Nabi Lut, dia jatuh yang jatuh. Nah, jadi kena hujan daripada batu, hujan daripada api, dan Allah Ta'ala. Perempuan lah. Ini perempuan sama perempuan ni pun hancur juga. Ya. Lepas satu kita kena ingat anak-anak kita. Jadi benda ni, benda tu ada sungguh. Yeah. Nah, ada sungguh tempat demo tu ada sungguh. Jadi kalau berlaku tempat kita ni, kita satu perkara yang panggil tempat orang duk mengajar, tempat ada sekolah, tempat ada agama, tempat jadi berlaku benda ni, satu perkara yang jadi orang panggil cacat fitnah dalam masyarakat. Fitnah. Satu fitnah dan benda cacat dari segi ajaran, dari segi panggil, dari segi pegangnya anak-anak kita pada masa sekarang ni ustaz. Sebab Allah Ta'ala kata al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitnah lebih lebih berat daripada bunuh lagi. Yeah. Bunuh nampak sekali go. Yeah. Fitnahnya rabak tu ya tu hari-hari. Ya, sebab tu saya pesan semua dalam kerekaan dengan yang kata. Yeah. Jangan we, anak kita jadi perempuan jadi laki-laki. Yeah. Jangan anak kita jadi laki-laki jadi perempuan. Pok nek dengan mok nek jangan sama sekali. Yeah. Dan kita nak tengok pula anak kita duduk dengan yatak, dengan tina sama tina tu. Ya. Tino perempuan jadi laki-laki. Mana buat kamu panggil Tom? Nah. Ya. Duduk sekali dengan tu, dia tak boleh lah. Ya. Nah, bukan dah harai dah perempuan sama perempuan. Ya. Tapi bila melakukan benda lagu ni adalah dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Taala melaknatkan manusia laki-laki yang merupa perempuan dan perempuan yang menyupai laki-laki. Betul. Kita tanya kata apa dia benda laknat? Laknat maknanya jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Yeah. Apabila jauh dengan rahmat Allah Ta'ala, maka tidak ada okat, tidak ada masa, tidak ada hari untuk mendapat syurga dengan Allah. Allah. Ini na'uzubillah. Sebab tu siapa dia sayang kepada anak laki-laki, ha? Sayang kepada anak perempuan, janganlah dia menjadi anak laki-laki jadi perempuan. Anak perempuan jadi laki-laki. Yeah. Apatah lagi sekiranya berkahwin di antara laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, masyarakat juga dilaknatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab saya seru pada ketua semua pemimpin dan mereka yang bertanggungjawab sekiranya dengar benda ni, kena aula lagi lagi. Yeah. Kena aula lagi igak mari nasihat. Itulah orang panggil agama Allah Taala. Ya. Yeah. Bukan kita lepas salah, kita tak kena salah agama Allah Taala. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Sekarang ni kita akan buka soalan Ustaz eh. Ya. Kerana lama dah tak ada dengar, tak dengar soalan saya sendiri pun dah duduk sibuk. Maka sekarang ni kita buka talian kepada penutur kita dan telefon masuk insya-Allah. 073-530-830. Kita harap telefon awal-awal. Kerana Ustaz lagi masuk pula nak jawab dah. Ya. Daripada baik daripada mana-mana wilayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telefon daripada mana ni? Daripada Nara. Haa, Sela. Haa, saya nak tanya orang calon Krismas esok ke? Ya. Yeah. Dengar calon apa, countdown di malam tu, super kau lah lain. Ya. Yeah. Calon Krismas esok dengan calon 1CP countdown nak atuk pimai tu. Ya, yeah. Sama tak sama? Ya, sama pun tak sama. Ya. Yeah. Bagi agama lah semua tu tu calon belako ko di one orang countdown tu calon belako ko kedok. Tu nak tahu. Ya, yeah. Ada soalan lain lagi? Ada lagi. Soalan lagi nak tanya ya, hok bericak bau ni di Rohingya dengan Syria tu nak tahu jumlah tu semua boleh banyak mana? Berapa juta boleh? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jumlah Rohingya Syria, tapi di segi saya tu saya wasa sikit kerana rakyat
rakyat Islam dalam negeri Sia ni 7 juta. Kalau tu lalu boleh 5 juta, tak boleh sekut sore lah. Ya. Jadi tu kita malu ada tumbuh di Islam tu. Islam dengan apa hari, 4 kilo ke 7 juta boleh. Alah, Islam kita lah ke mana nak ibatu yang banyak tu. Ya. Yeah. Ah, dua. Lepas tu yang ketiga, jadi kita tak tengok oh, masjid, tak imej pegawai masjid ya. Ya. Masjid batu yang ruhiyah dengan Syria tu. Jadi dia tak ada uak boleh-boleh. Dia cengsung tak imej atau orang menyelih tu. Kena uak dia sebulan. Uak dia tu sebulan ni. Kalau tu dia ni bui di 2-3 kot. Dengan tu dia kot. Hancili yang mari boleh sekut-sekut sahuri. Boleh lah bagi berita tu. Ha, tu malah yang masa sebulan tu pak selalu lah. Ya. Ha, terima kasih. Ha, balik ada... dia tu imej. Ya. Pegawai tu eh. Ya. Ha, imej dia tu berarti sikit. Dia mau susah di sana. Kita duduk semakin sedap. Tidur berenuh. Makin kenyai jalan sedap kita tu eh. Ya. Ha, ada soalan lagi? Ha, ada. Ha, soalan lagi. Ya. Ada lagi. Satu lagi. Ha, saya tahu. Tahu-tahu ustaz. Nak tanya semua. Boleh? Ya. Nak jauhnya semua. Orang Islam duduk di atas dunia di hari ni tu. Duduk di hari-hari tu. Bakat berdoa tak pada orang Islam kita susah banyak lagi tu. Yeah. Di dunia di hari ni. Islam kena buat nganya. Semana-mana tepat. Bakat berdoa tak orang Islam kita di hari ni. Nak tahu tu jadi umat tawahidah tak? Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam Allah kata. Kita ambil lagi tadi yang start eh. Kita rekah setakat ni jawapan walaupun banyak tak apa insyaAllah. Terima kasih yang tadi pun masuk. Dan pergi nombor sama kita jatuh rasap matam kamtam dan insyaAllah ta'ala sekolah dah kita puasa dah kita boleh jawab. Ya, insyaAllah kita boleh jawab kita jawab isap pula insyaAllah. Dah ada masa lagi 073 Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau terosak dah, kecek dengan telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Dari Kali Naga. Naga, hello. Masalahnya masalah bidah. Ya. Waalaikumsalam. Kecek dengan telefon dah, kecek dengan telefon. Ya. Ya, tak sangka dia tak tengok dalam tak dia tak ada. Tengok kecek telefon. Ya. Ha, kecek telefon ya. Ya. Masalah bid'ah. Ya. Masalah bid'ah learning ni, bid'ah tu YouTube dua. Nah, ada satu guru tu kata bid'ah ni satu saja, bid'ah dolar lah. So. Ya. Lepas tu hak satu lagi tu guru kata tu bid'ah ni ada hak sunnah. Ya. Apabila ada dua tu berlaku tu bek yang dia awak luar ni kau duduk pecah belah. Ya. Ah tu minta we tuan guru lah. Ya. Nyata ni masalah ni. Ya. Sebab masalah hak bidaah satu ni tobek pada dari ciwi dari cia kita. Ya. Ah tu. Lepas tu kita minta we tuan guru jelaslah masalah bidaah ni. Ya. Sunat ni hak ana dah. Ah, patut tak apa dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat, kita nak jawab dulu ke kalau kau. Kita jawab soalan dulu. Pagi kita akan buka pula insya-Allah. Di antara Krismas dengan tahun baru ni dia mau raya lagu mana Krismas? Sat. Alhamdulillah bin nasta'in wala haula wala quwwata illa billah alazim. Ihtifal Krismas dengan tahun baru ni alhamdulillah ya. Walaupun bentuk hanura panggil bentuk lain-lain perayaan tapi dari segi atas ihtifal orang dari segi agama asing itu panggil satu perayaan dua-dua itu satu di balik pandangan Islam itu khatullah ya. Dalam baik songkran, baik Krismas, baik gamjumma dalam bentuk agama masing-masing itu bentuk suku-suku cara buat. Tapi dalam Islam kedua-dua ke semua perbuatan itu adalah salah dalam Islam. Dan kita nak turut Krismas pun salah, turut tahun baru pun salah, turut songkran pun salah, jadi semua itu salah. Nah, maknanya secara rekasnya dah. Wallahualam. Ada pun soalan tentang soalan khairat ni berbicara hak untuk hak untuk Suria ataupun untuk Rohingya tadi kita boleh kelih dalam kaca TV kerana saya sekarang ni dia duit naik dia naik sokmo dah kita tak boleh nak bayar dengan jumlah tertentu lah kita boleh kelih dalam hak Y tu dalam syok tu tak silap saya ustaz dalam hak Suria dalam Rohingya ni 3 juta lebih. 3 juta lebih. Dan dalam hak Suria Syria ni 2 juta lebih. Maknanya 5 juta kat 6 juta dah. Ya. Alhamdulillah. Nah.
Dan masalah hak tanya saat ni, Tok Imeh sebenarnya alhamdulillah kali ni pun Tok Imeh pun ada kesedaran. Hari ni saya pun pergi ceramah di pihak Majlis Agama Islam, semua Tok Imeh mari tan boleh 700 lebih sat. Ya. Pakat dari pun duit, apa kesedaran alhamdulillah Tok Imeh pun guna panggil sapak subui pertolongilah. Nah, hingga kemungkinan kalau dengar praktan tu dia kata ke boleh juta lah insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Satu lagi ustaz berkenaan dengan doa. Doa ni alhamdulillah jadi semua dah hari ni. Nah, panggil di mana sapanya maklumat panggil seruan-seruan daripada ulama-ulama supaya dapat berdoa. Dia katakan seyakinlah kata umat selain tu. Yeah. Berdoa belakang. Cuma memanglah dalam manusia tu yang terlupa, tak kenal tu memang ada orang panggil tidak ikatan Allah Ta'ala dan tak tahu suasana ikatan dengan Muslim. Orang tak berdoa lah tu. Yeah. Yeah. Tapi bagi mereka yang panggil beriman Allah Ta'ala tu, pada tahu lagu ni, mereka berdoa Allah Ta'ala insyaAllah. Ustaz, soalan yang terakhir, masalah bid'ah ni ustaz, kecil sikit. Ya, masalah bid'ah ni, dia kata bid'ah ni mengikut ada dua. Terguru banyak kata dalam terotak ni, bid'ah ada satu dah. Aku lebih dah atin tolah lah. Mengikut hadis, sebenarnya bid'ah ni tersak. Dah. Jadi bid'ah ni dia tengok, kalau tengok bid'ah-bid'ah mana rekod eh. Dah, mereka benda tak ada pada asal tu mana bid'ah. Dah, walaupun di sana ada juga ulama bahagia kata bid'ah hasanah dengan bid'ah mazmumah. Dah, bid'ah itu baik dan bid'ah itu dicela. Jadi ulama kecek kata bid'ah yang baik ni panggil bid'ah yang tidak menyalahi dengan sunnah Rasulullah. Dah, seperti mana dihimpun dengan Al-Quran. Dah. Itu panggil bid'ah hasanah. Adapun bid'ah panggil dalalah ni, bid'ah yang kita buat ibadat yang tidak bersandar pada Rasulullah. Rasulullah tidak ajar, Rasulullah tidak atur, Rasulullah tidak suruh, kita main buat sendiri. Dan bila kita buat, kita kata ini adalah sunat, ini adalah lebih baik. Dan mengikut ilmu mantik, dia kata mantik ni kata dia panggil gerak menafikan dia, dia menafikan gerak. Jadi apabila kita buat bid'ah, mana menolakkan sunnah. Apabila kita buat sunnah, mana menolakkan bid'ah. Sebab tu saya buku Hani ni cuba kita mari ingat kata apabila kita buat amalan Rasulullah buat, semua kata kecek. Misalnya kita baca Quran, buat apa baca Quran? Apalah Quran Rasulullah buat, orang tak kecek. Tapi kalau kita pergi buat amalan yang Rasulullah tidak buat, mana reka main sendiri. Dah tu hak-hak ulama kata bidah bidah dalalah tu dah. Semua orang pakat kecek kata apa tak wis supaya nabi boleh pahala kita buat lagu ni. Ha tu. Dan itu dah antara yang saya beri secara ringkasnya dipandangkan berkenaan dengan agama, pentingnya kita orang panggil usaha mengikut Rasulullah sebanyak mungkin. Dan kita pakat bergaduh saudara kita lebih baik. Dia kena zalim, kena gapo, kena seksa, kena panggil dibunuh oleh manusia. Dah kita tu, kita usah besar ni insya-Allah. Jangan kita besar benda-benda yang menyalahi dengan Rasulullah. Wallahu alam. Jadi supaya ustaz sebut sana, ustaz nak sebut sana masya-Allah sebenarnya. Ulama tidak ada perselisihanlah masalah bid'ah ni sebenarnya kalau kita klih di segi hak syarak lah. Bid'ah ni kalau di segi syarak semua mazmum ustaz. Di segi syarak lah. Nah, saya tak kecek di segi lurah ni. Di segi syarak, mana kalau sebut bida'ah ni, kalau berdasar dengan hadith, kullu bida'atin dalalah. Setiap bida'ah adalah menosak. Jadi, mazmumah lah. Ada pun, hak soal lagi, tak ada benda hak baru, tapi benda tu ada dalil. Ya standard ila dalil, maknanya dia ada dalil dia buat ni, dia ada pokok dia, ada dalil dia. Jadi, ulama kata sebenarnya di segi hakikat syarak, dia tak panggil bida'ah, dia panggil sunnatan hasanah. Sunnah sunnatan hasanah kan? Siapa buat? Siapa mengada sunnatan hasanah satu jalan yang comel. Jadi di segi syarak ni benda ada dalil dia panggil sunnatan hasanah. Sunnatan hasanah. Tapi kalaulah di segi lugawi dah di lugawi ni seperti Dina Umar kata ni'mal bid'ah. Ha kata semaya tarawih kan? Semaya tarawih lu tak ada jemaah. Maka Sayyidina Umar kata sebaik-baik bid'ah. Ha tu di murad dengan kata apa lafaz saja bukan di segi bukan di segi syarak. Jadi kalau sebut bida'ah sebenarnya bida'ah mazmumah lah. Sebagaimana ulama-ulama ada pernah sebut. Khususnya apabila bida'ah tu ustaz tak ada dalil. Gitu sembah kubur, gitu puja kepada kubur, gitu jamu, gitu buat benda-benda yang tidak ada dalil, hak tu cerak dah. Bida'ah tu bida'ah mazmumah. Nah, wallahu a'lam. Benda ni ustaz kita kecek dia panjang masalah bida'ah ni. Insya-Allah satu hari kita ke buat bernami kita akan buat siaran yang kita kecek kita pengen kata bida'ah tu gapo dia bida'ah, takut insya'Allah. Kita keliru takut benda-benda baru tu kita tak boleh buat tak apa bida'ah hasanah sedekah benda tu mazmumah sah insya-Allah taala dan kita buka telefon boleh penutur kita telefon masuk insya-Allah kita ustaz saya ustaz nah dan saya dengan ustaz nah ni tunggu-tunggu talian daripada
penonton kita baru 2 orang saat ni start dah. Yeah. Baru 2 orang. Boleh telefon masuk, masuk insya-Allah. Kita nak ada masa lagi untuk nak jubui jawab pengen kepada penonton kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Daripada Sukiring. Ah, Sukiring, saya lah. Saya tak, saya nak tanya sikit. Boleh. Jadi kita semua tu rancangan-rancangan rasak tu banyak-banyak kesin ada. Ya. Lepas tu hamba nak tanya, kata hamba berdoa ni. Ya. Mula dengan nama Tuhan lah, bro. Ya. Tengah tu sikit hamba pergi ambil. Ya Rasulullah. Ya. Ah, apa tu? Ya juga yang kita habis wilayah mereka 10 tu. Ya. Baru hamba minta doa daripada Allah pula. Hmm. Ya, nak tanya kata boleh ke tak? Boleh ke tak? Ya. Jadi ada setengah satu tu jadi keliru, jadi banyak dia dengar sesuatu ni. Ya. Jadi tak boleh kena minta di Allah dulu. Ya. Ya. Ada soalan lain lagi? Ada soalan lain lagi? Soalan lagi tak ada dah. Ah, terima kasih. Ya, salam. Nanti dengan jawab pesta lagi insya-Allah. Boleh telefon lagi sat eh? Kita ada masa lagi. Untuk nak tanya boleh insya-Allah telefon masuk lagi. Sat ni daripada ayah kita daripada Sukirin. Nah, Sukirin masya-Allah mungkin dia ujian kat Sukirin ni pun. Nah. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Pada Jingo. Jingo saya. Ni saya nak tanya malam hot web channel doa atau malam we countdown tu ke? Ya. Yeah. Kita buat amal ibadat malam tu seperti kita hijrah jumpa dengan Rasulullah, betul ke? Malam countdown tu ke malam we buat amal ibadat, malam kalau we buat amal ibadat seperti kita pergi hijrah jumpa dengan Rasulullah, betul ke? Cuba hurai sikit. Ya. Yeah. Malam. Ya. Nah, nanti dia ya. Pesta lagi dah. Insya-Allah. Allah kata. Lagu mana sakit boleh awak? Boleh awak ni. Soalan pertama Ustaz. Jadi ayah kita tak tanya di dalam doa ni masuk ya Rasulullah, ya Jibril, ya Mikail ke sebenarnya. Soalan ni doa ni walillahil asmaul husna. Nah, bagi Allah Taala asmaul husna fad'uhu biha. Baru biha wazirlah jadi hidup tak semak. Jadi sebenarnya kita nak doa dengan nama Allah Ta'ala Ustaz deh. Jadi kalau kita duk seru Jibril ke baik gapo, bukan kalau kita kelih apa izah sta'anta fasta'in Billah. Kalau kita nak minta tolong nak gapo, kita minta dengan Allah Ta'ala. Nah, karena Jibril pun makhluk Allah Ta'ala, Rasulullah itu makhluk Allah Ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tak boleh kita nak minta, nak seru nak seru kita nak seru tak boleh Ustaz. Jadi insyaAllah. Adapun soalan soalan yang kedua tadi kita akan tanya dulu lagu mana siapa jawab. Kata khaudau tu lebih kita buat ibadat tu lebih baik daripada hijrah apa, kita akan saya akan pergi check sekali lagi ke jawab pedian nak kok mana, kerana kalau kita ada garden tak pasti juga deh. Hak why tu lemari lagu mana. Cuma sat sambung ni sikit nak. Masalah kita berdoa dah seru nama Jibril orang dulu je banyak doa lagu ni Ustaz. Ini nak turun tangga ke ya bismillah tabarakallah Allah. Lepas tu, ya Jibra'il, ya, menjaga kanan aku, ya Israfil, siapa yang jaga kiri aku. Nah, dengan berkat kata la ilaha illallah. Yeah. Jadi semua tu maknanya seru mengikut selain pada nama Allah Ta'ala adalah syirik. Yeah. Walaupun ya Rasulullah, ya Jibra'il, ya nama tidak ada benda yang boleh tolong. Seperti mana Nabi Ibrahim ketika nak pergi bakar. Ketika orang fok raja dan beruk nak bakar Nabi Ibrahim, maka Jibril berkata pada Nabi Ibrahim, nah, mu nak minta apa pada aku? Maka Nabi Ibrahim kata kepada mu, aku tidak berhajat. Nah, kerana makhluk mu suka aku ya. Nah, aku berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kata, hari tu duduk belah kecek depan tu. Nah, dan ini kita tak nampak ibu. Ya Jibril, ya Mikail itu salah, syirik dengan Allah Taala. Nah, alhamdulillah panggil dalam pusingan yang kedua kita dapat dengan beberapa panggil soalan. Dan ada pun soalan yang sana yang akhir ni saya akan masa pun tak ada lah, dan masa pun ada setengah minit tak siapa. Dan akan jawab pada esok hari siapa yang beritahu berkenaan dengan ibadat pada malam khawdah, malam tahun baru tu seperti mana berhijrah pada Rasulullah SAW itu. Saya terjawab esok
Dah lagu mana siapa jawab lagu ni dan siapa mari di mana. Dah akan jawab ada sehari insya-Allah taala. Dan saya putih insya-Allah dan sehari dalam waktu yang sama saya Ustaz Ibrahim bersama dalam ruangnya iaitu Al-Ilmu dan seru para penonton sekalian ikutilah ruangan ilmu semoga kita dapat berpengalaman dan bermanfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Wassalamu Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi. القرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن